Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, baik eh, pada minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-10 ya, untuk kuliah. Berarti kuliah kita tinggal 4 minggu lagi. Nah, untuk praktikum sendiri, tiga eh, kali lagi ya, praktikum ya, minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Nah, eh, nanti. Eh, Tiga kali lagi kali yang ketiga itu nanti akan kita laksanakan UAS praktikum <tuh> untuk UAS teori sendiri akan mengikuti pada pertemuan kita di jadwal UAS ya kelas reguler pagi nah pada pertemuan 10 ini kita akan masih membahas mengenai array namun yang kita bahas dari array itu adalah terkait algoritma pencarian ya atau searching. Jadi yang materi terkait array itu ada dua, ada algoritma pencarian atau searching dan algoritma pengurutan ya atau sorting nantinya. Sorting kita bahas minggu depan. Nah, sekarang kita membahas searching dulu dengan dua metodenya. Yang pertama linear search, yang kedua binary search ya. Pencarian secara linear dan pencarian secara biner. Nah dalam materi kita kali ini ada beberapa jawaban yang bisa ditemukan, gitu ya, untuk soal latihan array kemarin ya. Ada satu uh, jawaban untuk uh, latihan array kemarin. Nah, dalam video ini juga saya ingin mengingatkan yang belum mengumpulkan latihan-latihan, ya, harap untuk mengumpulkan latihan sampai dengan hari ini ya sampai dengan video ini di share di classroom atau di media online yang lain agar eh, semua tugas lengkap ya dan kemudian akan bisa dinilai dan mendapatkan nilai secara utuh. Baik untuk algoritma searching sendiri ya apa itu searching atau pencarian. Jadi kalau saya punya kumpulan data nih ya yang saya buat menggunakan array atau larik ya bahasa Indonesianya, larik atau array. Maka saya ingin mencari sesuatu dalam kumpulan data tersebut. Sistem pencarian ini selain bisa diterapkan dalam pencarian data yang data bentukannya array, biasanya juga bisa digunakan untuk pencarian di basis data nantinya. Atau nanti lebih eh, lebih canggih lagi Metode pencarian menggunakan artificial intelligence atau searching algorithm menggunakan AI nantinya, dan semua itu diajarkan ya di informatika Unjani. Nah, jadi searching itu sendiri adalah tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data. Sebenarnya jawabannya cuma, apakah ada data itu di dalam kumpulan data itu hanya iya dan tidak namun ada mungkin beberapa output yang bisa kita tampilkan adalah mungkin posisinya posisi ke berapa atau nomor urut berapa, ya <tuh> lalu berdekatan dengan nilai apa dan lain sebagainya. Jadi untuk informasi uh, terkait dengan data yang dicari itu bisa kita tambahkan sesuai dengan program atau algoritma yang kita inginkan. <tuh> nah, searching di sini adalah proses untuk mendapatkan atau meretrieve, ya suatu informasi berdasarkan kunci tertentu dari sejumlah informasi yang telah disimpan. Jadi kita punya informasi dulu yang kita simpan. Kemudian dari informasi yang kita simpan itu kita ingin mendapatkan kembali informasi tersebut dari suatu kunci yang kita pegang. Nah dalam kehidupan sehari-hari biasanya searching ini kita implementasikan dalam Pertama adalah menemukan nomor telepon seseorang pada buku telepon misalnya. Atau dalam smartphone kita kita mencari suatu nomor handphone seseorang di mana kita searching nomor handphone itu berdasarkan nama dari orang yang kita simpan dalam suatu kontak. Atau mencari sesuatu istilah dalam kamus gitu ya. Nah, berarti kita akan mencari sekumpulan kata, eh mencari suatu kata di antara kumpulan-kumpulan kata yang kita sebut dengan kamus. Nah, secara teknis kamus itu kita anggap sebagai suatu larik atau array atau kumpulan datanya. Lalu kata yang ingin kita cari itu adalah kunci atau kata kunci yang ingin kita temukan dalam sekumpulan kata yang tadi. <tuh> Nah pada aplikasi komputer biasanya eh, kita akan mencari nama seseorang, gitu ya. kita ingin mencari nim mahasiswa, kita ingin mencari nama mahasiswa, atau kita ingin mencari sesuatu dalam kamus digital biasanya. Nah, kamus digital ini adalah kumpulan yang diimplementasikan sebagai array tadi, dan kita ingin mencari kata yang ada di dalam kamus itu. Jadi ada kata, ada artinya misalnya. Kemudian kita ingin cari kata itu dan kita ingin tahu artinya adalah apa. Nah kalau ada kata dan artinya berarti kita butuh dua buah array. Di mana array pertama menyimpan kata, lalu array kedua menyimpan arti dari kata itu. Nah dalam mencari sesuatu, maka kita membutuhkan suatu algoritma pencarian atau search algorithm di mana maksud dari algoritma pencarian itu adalah suatu rangkaian algoritma yang selama ini kita tahu gitu ya. Di mana algoritma itu akan menerima suatu argumen A dan mencoba untuk menemukan suatu rekaman yang memiliki kunci A. Jadi inputannya adalah kata yang ingin dicari kita namakan dengan variabel A. Lalu variabel A itu ingin kita cari dalam rekaman yang kita rekam sebelumnya apakah tersedia atau tidak. Nah, contohnya adalah siapa nama mahasiswa dengan NIM 13102056 misalnya. Nah, ini kita namakan single match gitu ya. Jadi kalau ketika kita temukan NIM-nya kita lihat NIM itu namanya siapa. Siapa saja yang mendapatkan nilai algoritma lebih dari 85? Ini namanya multiple match, artinya eh, mahasiswa yang mendapatkan nilai algoritma lebih dari 85 itu lebih dari satu orang. Ada beberapa orang, kalau yang di atas hanya single match, artinya hanya satu orang yang memiliki NIM 13102056. Kalau yang di bawahnya, berarti multiple match. <tuh> untuk nilai algoritma di atas 85 itu berarti lebih dari satu orang yang bisa mendapatkan nilai seperti itu. Nah dalam pencarian itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama namanya pencarian internal. Pencarian internal adalah pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada dalam memori komputer. Jadi pencarian internal itu pada memori RAM ya biasanya. Lalu ada pencarian eksternal. Ini adalah pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada pada penyimpanan eksternal atau hard disk. Jadi, ada pencarian yang dilakukan di internal. Artinya, kalau kita petakan dalam suatu komputer, perangkat lunaknya sudah dieksekusi. Lalu kita ingin mencari dari perangkat lunak itu mana saja informasi yang tersimpan di RAM. Kalau eksternal ini biasanya aplikasinya udah dieksekusi, kita punya filenya atau punya databasenya. Lalu kita ingin mencari mana file atau mana data yang ada dalam suatu database. Jadi ada pencarian internal dan ada pencarian eksternal. Nah, yang pertama kita bahas adalah pencarian sekuensial atau linear search ya. Pencarian linear ini adalah teknik pencarian yang paling sederhana banget yang biasanya dieksekusi oleh komputer terhadap kumpulan data. Metode ini sifatnya brute force. Brute force itu artinya kalau saya punya 10 data, Dimana saya ingin mencari data itu, data su suatu data ada, ada atau tidak di dalam 10 data tadi, maka saya harus mencarinya satu persatu mulai dari urutan satu sampai dengan urutan terakhir. Nah itu secara logikanya ya. Jadi kalau kita bayangkan algoritmanya, pertama kita punya array gitu ya. Kalau kita implementasikan datanya dalam array atau larik, kita punya larik nih array. Di mana anggotanya ada 10. Ya, ada 10 anggota, misalnya tipenya integer, bilangan bulat gitu ya. Kemudian saya punya suatu variabel X di mana X itu adalah nilai yang ingin saya cari dari sekumpulan array tadi. Nah, maka saya akan mencari itu mulai dari array indeks ke-0 gitu ya. Lalu ke-1, lalu ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya sampai dengan array terakhir ya, yaitu indeks nomor 9. Nah, jadi eh, kalau dalam slide ini dilihat eh, konsepnya jadi sama dengan saya contohkan tadi kalau saya punya larik atau array yang berisi n buah data eh, tadi saya contohkan 10 <tuh> artinya kalau 10 itu eh, array indeks terakhir itu adalah array indeks terakhir dikurang satu gitu ya <tuh> Di mana k atau tadi saya contohkan dengan X adalah data yang ingin dicari jadi akan saya cari mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke n 1. Ya, apakah k itu sama dengan dari larik atau array yang saya inisialisasi di atas. Nah, lalu sebagai contoh seperti ini. Saya punya nilai larik atau array ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8, ada 8 buah array di mana indeksnya ada 7 mulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-7. Lalu misalnya saya ingin mencari eh uh, nomor 4 ya, angka 4. Di manakah angka 4 dalam sederetan larik ini? Maka saya cari mulai dari yang pertama itu 10 apakah 10 adalah 4 bukan kemudian saya lanjut lagi ke indeks ke-1 yaitu 9 apakah 9 adalah 4 bukan saya cari lagi ke indeks selanjutnya adalah 4 ya saya ketemu 4 apakah 4 ini adalah 4 satu-satunya dalam deret saya belum tentu gitu ya maka saya dapat 4 yang pertama itu ada di posisi nomor 012 ada di posisi nomor 2 lalu saya cari lagi 4 ya dengan menggeser indeksnya apakah 6 adalah 4 bukan lalu saya geser lagi apakah 4 adalah 4 iya maka saya dapatkan 4 itu yang kedua 4 yang kedua ada di posisi 0 1 2 3 dan 4 lalu saya cari lagi 4 itu apakah 3 bukan, 4 apakah 2 bukan, 4 apakah 5 bukan dan habis gitu ya. Berarti kalau saya ingin mencari di manakah 4, maka 4 itu ada di posisi kedua. Ya, 0 1 2 atau kita bilang posisi ketiga bolehlah, Dan di posisi kelima. Dia gitu ya, di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Posisi kedua atau keempat atau kalau kita mau ngitung dari posisinya adalah yang paling depan itu 1 2 3 4 5 berarti 3 dan 5. Artinya nilai 4 dalam larik ini ada 2, ya ada 4 pertama dan 4 kedua dan kita ketahui posisinya karena setiap posisi kita telusuri satu-satu. Nah, bagaimana membuat algoritmanya? Maka yang kita pikirkan adalah membuat suatu prosedur atau subrutin ya. Bahasa Indonesianya sering pakai subrutin atau prosedur ya. Mungkin waktu itu saya lupa jelasin. Karena materi ini saya ambil dari materi di uh, referensi yang lain ya. Jadi subrutin dan prosedur itu sama. Kalau prosedur itu di bahasa Indonesia kan itu subrutin gitu ya nah di sini kita bisa memiliki atau mengeset suatu nilai dulu gitu ya di mana nilai tersebut nilai uh, adalah min satu kalau data yang kita cari tidak ditemukan dalam sekumpulan array <tuh> jadi kita returnkan min satu kalau tidak ketemu kalau ketemu <tuh> ya antara indeks ke 0 sampai dengan indeks ke n min satu maka kita set bahwa return-nya adalah satu, di mana satu itu datanya ditemukan dan kita bisa keluarkan indeksnya di antara 0 sampai dengan n min satu sesuai dengan tahapan yang kita telusuri tadi. Nah ini pseudo code nya ada prosedur cari di mana prosedur ini membutuhkan inputan l adalah larik, larik itu re. Lalu n adalah jumlah elemen dalam larik atau jumlah elemen arraynya. Jadi kalau panjang arraynya adalah 10, maka n min 1 perulangannya. Dan k itu adalah data yang ingin dicari dari sekumpulan l ini tadi. Nah dalam notasi matematika biasanya kalau l nya huruf besar itu himpunan, artinya nilainya tidak satu. Tapi kalau suatu variabel itu hurufnya huruf kecil itu biasanya nilainya hanya satu, gitu ya. Nah, di sini kita cek apakah n kurang dari 0. Kalau iya, maka posisi kita set min 1. Ya, artinya kalau lariknya kosong gitu ya. Nggak ada isinya, ya udah berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Jika tidak, pertama ketemunya kita setting salah dulu. Atau kita setting eh, tidak ketemu dulu. Kemudian kita gunakan i nanti kita taruh I ini biasanya dalam pseudocode itu di kamus ya kita set 0 kita lakukan perulangan ya di sini menggunakan for eh ulang selama bukan bukan for ya kalau ulang selama itu while ya while ini referensinya pakai bahasa Indonesia gitu ya while ya selama i kurang dari n-1 artinya selama i ini akan diulang sebanyak jumlah atau panjang dari L ya dari array tadi dan di sini ada notasi logic tidak ketemu artinya ketemunya ini tidak salah ya kalau ketemunya iya tuh berarti benar jadi selama kita akan selalu menelusuri arraynya sampai dengan indeks terakhir dan sampai dengan kalau dia masih belum ketemu. Gitu ya. Nah di sini ada if jika k yang kita maksudkan itu sama dengan suatu nilai dalam larik atau arraynya, maka posisinya kita set dengan nilai i karena setiap while itu nanti akan ditambahkan i plus 1 untuk menaikkan indeksnya lalu ketemunya kita set dengan benar artinya sudah ketemu Nah, jika nanti ketemu, maka posisinya kita keluarkan, kita simpan, dan kita isi nilainya dengan i, kemudian ketemunya benar. Atau else, i-nya kita increment ya, satu eh, demi satu. Akhir jika itu n if berarti, lalu akhir ulang itu n for. Kalau tidak ketemu, maka posisi min satu Artinya, kalau misalnya semua sudah diulang, ya, semua sudah diulang sampai dengan batas lariknya dan tetap tidak ketemu juga, maka posisi min 1 dan akan meriten posisinya, yaitu tidak ketemu. Kalau misalnya ketemu, maka akan meriten posisinya adalah i-i itu sesuai dengan indeks yang ada pada deret, atau larik, atau array yang kita maksudkan di sini. Nah ini source code-nya dalam bahasa C, jadi teman-teman nanti bisa cobain. Jadi videonya bisa di pause, kemudian lihat slide dari PPT-nya. Dicoba bahwa di sini kita memiliki main program ya. Lalu ini adalah implementasi C dari algoritma yang tadi ya. Ada integer posisi, I dan ketemu tipenya integer ya, jika tidak n nya tidak memenuhi maka posisinya min 1 artinya nggak ada array nya ketemu di set 0 i while i kurang dari n min 1 ya n tidak ketemu data, jika datanya sama maka posisinya di set i ketemunya jadi satu kalau ketemu satu keluar while langsung gitu ya dan akan mereturn posisi kalau tidak maka i-nya ditambah satu terus sampai ketemu jika tidak ketemu juga, maka posisinya akan min 1 dan akan meriten suatu posisi. Jadi kalau posisinya tidak ketemu, returnnya adalah min 1. Kalau misalnya array-nya ketemu, ya maka eh, posisi itu akan di set dari posisi yang keberapa. Nah, di sini kita lihat main programnya ada data 8, array 8 bertipe integer 6, 7, 8, 5, 7, 8, 1, 5. Data yang dicari 5, maka di sini kita bisa outputkan posisi yang dicari, posisi 5 dalam larik data ini adalah posisi keberapa. Jadi outputnya adalah datanya dari array 8 ini jumlah n-nya, lalu dicari itu adalah nilai k-nya. Maka kalau kita telusuri, 5 itu ada di posisi ke 0, 1, 2 dan 3. Jadi akan muncul posisi ketiga. Nah, masalahnya dalam algoritma yang kita buat ini, kalau misalnya nilai yang diketemu yang dicari itu ketemu dalam urutan deretan pertama, maka langsung keluar aplikasinya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita cari adalah 8? Maka 8 itu kan ada di posisi ke 0, 1 dan 2 di posisi 2. Lalu 3 4 5. Jadi posisi 2 dan 5. Artinya 8 itu ada di posisi kedua dan kelima. Nah, kalau memang yang kita inginkan adalah seperti yang saya contohkan sebelumnya bahwa pencarian itu kita harus cari dari ujung ke ujung walaupun dia ketemu maka tetap harus dicari sampai akhir. Caranya gimana? Nah, itu silakan coba teman-teman pikirkan ya teman-teman uh, bisa coba membuat algoritmanya dan kemudian bisa teman-teman implementasikan dalam uh, bahasa C yang kita gunakan di mata kuliah ini <tuh> Jadi kalau misalnya tadi yang dicari kebetulan 5 dan 5 ada satu gitu ya Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana kalau misalnya yang dicari ada 8 adalah 8 ya dimana 8 itu dalam array ini ada dua nah kalau kita masih menggunakan algoritma yang sama artinya kalau delapan ini udah ketemu, berarti kan posisinya udah jelas dan ketemunya udah satu, gitu ya. Sehingga, while ini tidak dikerjakan lagi, artinya delapan yang ada di deret kelima ini itu tidak dicari lagi. Nah, kalau saya ingin mencari banyak, gimana? Misalnya, memang ada lebih dari satu dalam array itu, jadi saya harus ngapain. Nah, coba teman-teman pikirkan caranya, gimana? Coba buat algoritmanya, kemudian. Coba implementasikan dalam bahasa C. Nah, pencarian kedua yang kita pelajari dalam materi minggu ini adalah pencarian terhadap data terurut menggunakan binary search. Ya, binary itu berarti kita memiliki larik, tapi syaratnya adalah lariknya harus dalam keadaan terurut. Ya, jadi arraynya dalam keadaan terurut. Dan kita akan mencari setiap bagian array itu dengan membagi dua array tersebut. Jadi, setiap array yang setiap nilai yang ingin kita cari, kita akan lakukan pembagian terhadap uh, arraynya. Jadi, kita bagi dua. Ya. Nah, pencarian sekuensial yang tadi itu kan waktunya agak lama, tapi kalau pakai binary ini, pencariannya lebih cepat, tapi syaratnya adalah datanya harus terurut dulu kalau data tidak terurut atau kalau arraynya nya tidak terurut, maka pencarian binary ini tidak bisa kita implementasikan. Artinya, binary itu atau pencarian terhadap data terurut ini harus eh, datanya terurut dulu ya, pencarian biner. Kalau data tidak terurut, maka tidak mungkin bisa ditemukan itu data. Nah, pencarian biner itu dilakukan dengan membagi larik atau array menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama persis atau jumlah yang berbeda satu. Kalau renya ganjil ya, misalnya jumlah lariknya ada delapan, kalau kita bagi dua kan berarti empat kiri dan empat di kanan gitu ya. Tapi kalau sembilan kita bisa bagi lima di kiri dan empat di kanan ya, hanya beda satu ya. Jadi jika datanya ganjil dan data yang ingin kita cari selalu dibandingkan dengan data terakhir pada bagian pertama. Pada bagian pertama aja gitu ya. Data terakhir pada bagian pertama. Misalnya bagian pertamanya adalah kiri, maka dibandingkan dengan kiri. Kalau ternyata bagian pertamanya adalah kanan, maka dibandingkan dengan yang sebelah kanan dan itu diulang-ulang terus. Jadi kalau saya punya lariknya 12 dibagi dua dulu 6 6 6 kemudian dilihat dari yang sebelah kiri data yang ingin saya cari itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari data yang terakhir yang sebelah kiri kalau ternyata lebih kecil saya akan bagi di kirinya jadi dua lagi tapi kalau besar saya akan bagi di bagian kanan dua lagi gitu ya jadi akan saya punya tiga tiga entah itu di kiri entah itu di kanan saya punya kiri dan kanan yang baru Gitu ya. Kemudian saya cari lagi di sebelah kiri pada bagian pertama, gitu ya. Mana nilai yang paling akhir? Apakah nilai yang akhir itu lebih kecil atau lebih besar dari data yang ingin saya cari? Ya begitu terus terusnya sampai pembagian itu hanya tinggal satu. Nah kalau tinggal satu tinggal dicek apakah bagian itu sama dengan data yang ingin saya cari. Kalau tidak maka tidak ketemu. Tapi kalau iya maka dia ketemu. Jadi lebih cepat ya kita mencarinya kita kalau punya 12 data dalam array, kita tidak perlu mencari dari data pertama sampai data ke-12, nggak perlu. Yang kita bisa cari hanyalah kita bagi dua dulu, kita cari di data, data terakhir yang pertama, yang sebelah kiri. Tinggal tentukan kiri kanannya, nanti kiri kanan kita bagi dua lagi, kita tinggal cari yang terakhir sebelah kiri. Gitu aja terus. Jadi yang tadinya eh maksimalnya adalah 12 menggunakan linear linear search ya. Menggunakan linear search itu berarti kalau saya punya 12 larik dari 0 sampai 11 artinya 12 langkah, tapi kalau binary itu saya cukup mencarinya dengan dari 12 saya bagi 2, 6, 6 saya bagi 2, 3, 3 saya bagi 2. E, artinya 2 dan 1. Nah, itu cukup. Berarti dari 12, 6, 3, nah, udah cukup 3 langkah aja tidak perlu sampai 12 langkah. Nah, ini ada tiga kemungkinan yang terjadi ya dalam binary search. Yang pertama, data yang dicari sama dengan elemen terakhir pada bagian pertama larik, artinya kalau sama dia ditemukan. Kalau data yang dicari itu ternyata nilainya kurang dari elemen terakhir pada bagian pertama dalam larik, artinya kalau saya punya 12 tadi, ada kiri dan kanan, maka saya cek yang kiri pertama ini dulu. Yang kiri ini kan ada 6. Berarti saya indeks kelimanya yang saya cek, yang terakhirnya. Sama nggak dengan elemen yang ingin saya cari? Kalau sama dia ketemu, kalau ternyata nilainya kurang dari, maka saya harus eh, belah dua lagi yang sebelah kiri tadi menjadi kiri dan kanan yang baru tapi kalau ternyata nilainya lebih maka yang sebelah kanan tadi harus saya bagi dua lagi menjadi kiri dan kanan yang baru nah contohnya seperti ini ini adalah array ter, dengan bentuk terurut ya 3 5 6 7 dan seterusnya. Yang ingin saya cari 12, apa yang harus saya lakukan dengan binary search? Pertama, saya bagi dulu. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi ada 11. Saya bagi 6 5 gitu ya. Dibagi 2 dulu. Pertama bagian kiri, kedua bagian kanan. Nah, saya cek apakah 12 itu adalah elemen terakhir pada bagian yang pertama atau bagian kiri? Oh, ternyata tidak. Kalau tidak, saya cek lagi apakah dia kurang dari atau apa? Apakah dia lebih dari? Ya. Oh, ternyata 10 ini kurang dari 12. Yang ingin saya carikan 12. Ya, secara visual kita tahu bahwa 12 itu ada di bagian kanan kan? Nah, karena 10 ini ternyata kurang dari 12, maka saya harus membagi dua yang bagian kanan, bukan yang bagian kiri. Karena 10 ini kan kurang dari 12. Jadi pasti tidak ada 12 di bagian kiri ini karena elemen terakhirnya aja itu nilainya kurang dari 12. Ya, elemen terakhirnya aja kurang dari 12 secara logika, berarti elemen yang lainnya itu pasti akan kurang dari 12. Karena apa? karena arraynya atau liriknya lariknya ini adalah terurut artinya kalau ternyata lebih kecil maka saya bagi dua yang bagian kanan nah saya bagi dua bagian kanan ya ini bagian kanan saya karena cuma lima saya bagi dua yang kirinya 11, 12, 15, yang kanannya 17, 20, jadi 32 Jadi saya mempunyai kiri dan kanan yang baru dari kanan yang bagian pertama tadi. Nah, di situ saya cek, apakah 15 ini adalah 12 bukan? Lalu saya cek lagi apakah dia kurang dari atau lebih dari? Oh, ternyata 15 ini adalah lebih dari 12. Kalau lebih dari, berarti yang saya bagi dua adalah yang bagian kiri karena di bagian kiri inilah ya kemungkinan besar si 12 itu ada. Bukan di kanan karena 15 ini udah lebih besar dari 12. Kalau lebih besar dari 12, maka di kanan itu udah pasti nggak ada 12 gitu ya. Lalu saya bagi dua lagi menjadi karena ini ganjil ya, saya bagi dua lagi menjadi 21 yaitu 11, 12 dan 15. Lalu saya cek lagi 12, apakah 12 ini adalah 12 yang saya cari? Iya gitu ya. Artinya saya cuma butuh sat, e, dari sini ya satu langkah pembagian, dua langkah dan tiga langkah pembagian sampai ketemu dengan 12. Kalau pakai linier, maka saya akan mencari itu sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 langkah Nah, ini pseudo code-nya. Cari biner L adalah lariknya atau array-nya, N adalah jumlah elemen array-nya, meluka adalah data yang dicari. Maka saya butuh beberapa variabel di sini. Yang pertama adalah ketemu atau ada Kemudian atas dan bawah gitu ya karena saya akan bagi lalu tengah gitu ya. Nah, ada ada salah bawah 0 dan atas adalah maksimum dari array-nya. Nah, di sini akan saya lakukan perulangan while selama atas itu lebih dari bawah. Jadi atas itu harus selalu lebih dari bawah. Ya, selama atas lebih dari bawah yang akan saya lakukan adalah saya bagi dulu atas dan atas ditambah bawah dibagi dua untuk mendapatkan nilai indeks tengahnya jadi kalau saya punya larik 12, maka saya harus eh, bagi dua dulu sehingga saya dapat indeks ke 5 gitu ya, karena dari 0 sampai dengan 5. Di tengah dulu. Hmm, ya. Hmm. Nah, kalau ternyata nilainya itu lebih besar hmm, ya, Kak, yang ingin saya cari itu lebih besar dari nilai dari indeks yang di tengah, dari L tengah, R yang di tengah, maka kalau lebih besar tadi berarti yang di bawah itu saya isi dengan tengah ditambah satu jadi saya geser ke kanan karena kalau dia lebih besar ya nilai ujung itu lebih besar dari apa yang ingin saya cari maka akan ada di sebelahnya ya nah kalau ternyata k itu eh, tidak eh, lebih dari Tengah, eh, ini harusnya lebih kecil ya saya salah tulis ya. Kalau data yang dicari di kanan itu berarti k yang ingin kita cari itu lebih kecil dari nilai l ya salah. Ini harusnya lebih kecil, ini lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti data yang kita cari itu ada di kiri. Kalau datanya lebih kecil itu berarti data yang kita ingin kita cari di kanan, gitu ya secara logikanya. Nah kalau yang datanya yang dicari adalah di kiri maka atas kita isi dengan tengah min satu ya atau else kalau memang ternyata saat dibagi dua itu indeks terakhirnya memang ada data yang kita cari maka ada kita langsung isi benar posisinya otomatis langsung di tengah dan posisi bawahnya kita set atas ditambah satu kalau tidak ada maka posisi min satu dan seterusnya nah ini adalah perulangan yang kita bisa buat lalu inilah source code-nya yang bisa teman-teman cobain di, eh di bahasa morogamani ya. Jadi ini adalah implementasi dari pseudo code tadi. Jadi kalau saya punya data nih ya, ada 1 2 4 dan seterusnya sampai 15, maka di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 data. Hmm. Yang ingin dicari 13. Ya, maka kita cari tadi ya dengan ada itu di set kalau ketemu atas dan bawah untuk ngeset nilai kiri dan nilai kanan lalu tengah untuk membagi dua dan posisi ketemu atau tidak ketemu itu artinya indeksnya indeks keberapa nah seperti yang dijelaskan tadi kalau memang data yang kita ingin cari itu ada di sebelah kiri dari pembagian array tadi maka data yang ingin kita cari itu pasti lebih kecil daripada apa yang ada di sebelah kiri. Tapi kalau data yang ingin kita cari itu ternyata ada di sebelah kanan, maka dia pasti akan lebih besar daripada array yang terakhir dari yang sebelah kiri tadi. Baik seperti itu ya. Dua teknik pencarian. Yang pertama adalah linear. Kalau linear itu datanya tidak terurut juga nggak apa-apa. Lalu yang kedua adalah data pencarian binary. Binary sesuai dengan katanya, biner yang membagi dua datanya, namun array atau data yang kita miliki harus terurut. Itu saja, mungkin pertemuan pada malam kali ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.